Jelang pelaksanaan Lomba B2SA tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara, Oktober mendatang, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan Kepulauan Meranti targetkan prestasi di tingkat nasional. Kepala DKP TPP Kepulauan Meranti, Idris Sudin, mengatakan, dengan raihan terbaik kategori Launchbox di tingkat provinsi bisa menjadi modal utama tim B2SA Meranti untuk meraih prestasi di level nasional dengan menu andalan berbahan dasar sagu. Yang lainnya yaitu di Kendari, yaitu Sulawesi Tenggara. Harapan kami untuk dapat tingkat nasional ini dipertahan dan bisa menjorai hasilnya semaksimal mungkin. Untuk meraih prestasi tersebut, sejumlah persiapan tengah dilakukan, termasuk 3 menu andalan yang nantinya akan dibawa ke Kendari untuk bertarung dengan provinsi lainnya. Dari Meranti, Muhammad Isnaini melaporkan.